rasa ya, orang Aceh ini kalau dikerasin, ya, kalau dibuat, dijerah-jerahin, hasilnya akan semakin jelas, semakin dendam. Tapi kalau dibaikin, ya, ya, dikasihi, begitu, mereka juga akan baik. Ya. Anjing kan jadi galak kalau dikerasin. Kami nggak saya samakan Aceh dengan orang Aceh dengan anjing, tapi hewan aja begitu, apalagi orang. Ya. Artinya dengan pendekatan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak, kapanpun ya? Tidak akan, jerah sih jerah, tapi jerahnya itu membuat dia dendam. Jadi tahun 90 mulai terlibat dengan KAM ya? Iya. Umurnya pada waktu itu berapa? Masih kecil bang, sekitar 12 tahun lah daerahnya. 12 tahun sudah terlibat di KAM? Iya. Lalu waktu itu berperan jadi apa? Orang-orang megang radio. Pegang radio? Ya, kalau misalnya tentara masuk, tentara ini lapor sama orang ya. Cewek 18 tahun, 19 tahun perkosa. Perkosa? Yang di depan kita kayak gini. Ini orang yang gak salah pun dibukul. Kayak bapak saya. Ini nyanjak lah dalam air hujan tuh. Dibukul, ini mukanya berdarah. Orang udah tua kali, gimana lu kan? Aturannya kan orang yang salah cari. Iya, sekarang punya perasaan seperti apa? Benci, bukan saya aja, semua orang. Sampai anak kecil benci. TNI kan ngukur rakyat. Dia bilang gak ngukur rakyat. Provokasi orang itu semua. Gak pernah ngukur rakyat. Bang, sini terbang. Bilangkan dendam, mungkin dendam, ya bagaimana mungkin kita bikin udah terlanjur. Sebab abang saya di Brondong, di Aceh, Pak. Waktu kejadian di Bukit Bumi Flora itu. Tahu ini, ingat saya. Itu masalah-masalah dulu, kan? Udah pasca dong. Jadi kan sudah ada tindakan di mana saya semuanya udah jadi apa susah semua. Iya. Jadi saya terpanggil Pak sebenarnya, tapi saya menyesal. Iya. Yang saya tak tahu kedudukan musibah ini sebagai apa sih Pak Ansar dalam dimensi. Jadi pada prinsipnya kita terbuka, kita siap untuk dikritik, dan saya sekali lagi sangat berterima kasih. Bila ada yang mengkritik, bila menemukan kekurangan-kekurangan, kejelekan aparat di lapangan. Karena kontrol kami terbatas, kami tidak bisa mengontrol satu persatu. Jadi datang ke sini pasti dua poin pokok itu di luar kepentingan militer, itu kita pasti dilatih. Tentang budaya Aceh dan HAM. Kesimpulannya adalah bahwa darurat militer itu memang lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, dia harus dihentikan. Kalau tidak, madorot akan bertambah banyak. Manfaat tidak ada. Jadi darurat itu menjadi landasan dan menjadi titik tolak, bahkan kemudian membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang lebih banyak dan pelanggaran hukum humaniter. Orang Aceh itu menghadapi dua persoalan. Pertama, persoalan ekonomi, yaitu ketidakadilan antara daerah Aceh dengan pemerintah pusat. Yang kedua juga di dalam intra masyarakatnya juga terjadi ketidakadilan karena perilaku aparaturnya, ya, birokrasinya yang juga mesin penghabis uang. Operasi militer ini kan untuk jangka pendek, tapi yang akar masalahnya kan itu kan yang perlu dicari kan. Walaupun di sini secara fisik militer-militer GAM itu terbunuh dan malah juga mereka ditahan. Tapi mereka jaringannya masih ada di luar. Yang dapat mereka rekrut itu tadi orang pemuda desa yang kehilangan lahan pertaniannya. Tidak punya kerja, dia mau ke gunung. Tanah-tanah itu sudah diklaim oleh perusahaan-perusahaan HGU. Hutan sudah dikuasa oleh perusahaan HPH. Ada sawah-sawah tidak bagus irigasi. Kan ini kan ekonomi semuanya nih. Padi harganya pun tidak menguntungkan. Kehilangan pekerjaan juga sektor terutama sektor formal kan. Ya termasuk itu juga aktivis-aktivis. Maka banyak aktivis itu kan
secara politik mereka akan mendukung Gram. Ya. Ada dia sudah sarjana, tapi dia lapangan kerjaan ada. Kan? Slogan, suku dan sebagainya itu kan alat untuk mobilisasi semangat aja ya, sebetulnya. Kalau dia hidupnya sejahtera, lagi apa dia pergi susah angkat senjata. Cukup misalnya dengan memobilisasi massa, kemudian mengejar para aktivis GAM misalnya, kemudian menembak mereka sampai mati, ataupun memindahkan para tahanan GAM ke luar Aceh untuk pemerintah itu sudah usai itu loh. Maka harus ada satu proses penyelesaian politik yang harus terjadi di Aceh. Kalau tidak, ini akan terulang lagi. Kalau GAM itu tidak tuntas, keselamatan jiwa mereka terancam dan pekerjaan proyek mereka juga terganggu. Kelompok tidak puas juga masih banyak. Siklus itu akan muncul kembali. Bagaimana tanggapan Anda kalau darurat militer diturunkan jadi darurat sipil? Itu sama, sebenarnya sama saja, tidak ada. Tidak akan ada suatu perubahan yang signifikan dalam penyelesaian konflik ini. Karena itu tidak melihat titik terang dalam masalah Aceh. Jadi Pastor melihat bahwa setelah darurat militer ada kemungkinan besar bahwa perlawanan Aceh tidak akan surut. Oh iya ya, itu tidak akan surut, itu tidak akan surut. Pagi hari ini hari Minggu tanggal 25 Januari 2004 kita akan memindahkan para narapidana sejumlah 89 orang dengan tujuan Yogyakarta. Tapi saya yang sedih sekarang Pak, karena suami saya enggak bersalah, makanya saya sedih. Orang enggak bersalah ini enggak berhak dihukum Pak. Kalau dia bersalah, saya rela suami saya dihukum. Tapi sekarang saya tidak rela suami saya dihukum, karena dia enggak bersalah. Selangat emas sabo padang ke.